Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar menyebutkan nilai uang. Ayo kita mulai. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita akan belajar menyebutkan nilai mata uang rupiah. Nah, ada beberapa pecahan dalam mata uang rupiah. Mata uang logam dimulai dari 100, 200, 500, dan 1000 rupiah. Dan ini adalah mata uang kertas yang ada di Indonesia. 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, dan 100000 rupiah. Jika kita membeli mainan dengan harga 2500 rupiah, maka kita bisa membayarnya dengan satu lembar uang 2000 rupiah dan satu uang logam 500 rupiah. Atau kita bisa membayarnya dengan satu lembar uang 5000 rupiah dan kita akan mendapatkan kembalian 2500 rupiah. Nah, itu dia adik-adik tentang cara menyebutkan nilai mata uang. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.